Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Al-Fudhurul Kiram. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin. Semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji bersama materi akhlak, dan yang kita bahas mulai malam hari ini adalah al-akhlak al-madmumah, akhlak-akhlak yang tercela, yang tentu tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Akhlak pertama yang kita kaji adalah al-isa'ah. Al-ihsan tentu maknanya adalah kebalikan dari al-ihsan. Al-ihsan maknanya adalah berbuat baik, tapi al-isa'ah tentu maknanya adalah berbuat buruk. Ada muhsinin, ada musiin, ada ihsan, ada isa'ah. Isa'ah lawan dari ihsan, ihsan berbuat baik, isa'ah berbuat buruk. Ya, tentu dalam banyak Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, terkait dengan bagaimana kita mesti menghindar dari sikap atau perbuatan isa'ah yang seperti ini. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Balaslah ya keburukan itu dengan sesuatu yang baik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, jadi kalau ada orang yang berburuk, ya orang yang berbuat keburukan kepada kita, maka mesti kita balas perbuatan itu dengan kebaikan. Wa'ad bi'is sayyata al-hasanata tamfuha. Dan ikutilah perbuatan yang buruk, al-hasanata dengan perbuatan yang baik, tamfuha, niscaya ya perbuatan yang baik itu akan bisa menghapus perbuatan yang buruk. Demikian pula ketika ada keburukan yang terjadi pada kita, ada perbuatan orang lain yang mungkin barangkali buruk buat kita, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, jangan sampai kemudian kita membalas dengan keburukan yang sama, tapi idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah, balaslah keburukan itu dengan satu kebaikan yang tentu ya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya dari dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka pada hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Demikian pula ketika kalian melupakan satu perbuatan yang buruk, falaha, maka efek dari perbuatan buruk itu juga kembali kepada diri kalian sendiri. Ayat ini sama dengan ayat yang lahir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, barang siapa yang melakukan satu amal soleh, fali nafsihi, maka pahala dari amal soleh itu kembali kepada dia sendiri. Wa man asaa'a fa 'alaiha, dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, fa 'alaiha, maka efek dari perbuatan buruk itu juga kembali pada diri mereka sendiri. Orang sering bilang hukum karma. Dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi itu adalah sunnatullah.
satu kaidah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik maka ya pada hakikatnya kalian itu berbuat baik ya untuk diri kalian sendiri. Barang siapa melakukan amal soleh, manfaat dari amal soleh itu juga kembali kepada diri kalian sendiri, bukan kembali kepada Allah, juga bukan kembali kepada yang lain, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu menganiaya terhadap perilaku hamba-hambanya. Sejauh mana perilaku yang dilakukan oleh hamba, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala membalas perilaku hamba tersebut. Allah tidak menambah, tidak mengurangi. Karena pada hakikatnya adalah Allah Maha Adil. Allah tidak pernah mengzalimi hamba-hambanya. Maka satu diksi yang bisa kita tampilkan adalah kita berbuat baik, ya apa, kita memberi, diberi. Ya, kita berlaku kebaikan, kita akan dibalas dengan kebaikan. Kita memudahkan, dimudahkan. Memberi, diberi, memudahkan, dimudahkan. Jadi ini kaidah yang memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Apapun yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu semua kembali kepada diri kita. Tidak ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu haniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Allah tidak butuh partisipasi dari ya semua hamba, semua alam semesta ini. Karena pada hakikatnya Allah memberikan kesempatan kepada hamba-Nya. Jika yang mau berbuat baik, inilah jalannya. Jika yang mau berbuat buruk, inilah jalannya. Semua ya terserah yang bersangkutan. Makanya di dalam ayat yang lain Allah katakan wa hadainahun najdain. Kami tunjukin manusia dua jalan. At-tariqu ilal jannah wat-tariqu ilan nar. Kami tunjuki manusia dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jalan yang kedua adalah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berbicara masalah surga, kaidahnya apa? Khuffatil jannatu bil makarih. Kalau kita sudah berbicara surga, maka kaidahnya terkait dengan surga itu bahwa surga itu senantiasa dikelilingi dengan hal-hal yang tidak cocok dengan hati kita. Berbicara surga, berbicara kebaikan. Berbicara surga, ya membantu orang lain. Berbicara surga, mendahulukan kepentingan orang lain. Berbicara surga, memaafkan orang lain. Itu urusannya surga begitu, gak cocok. Kita enggak puas. Enggak bisa dong. Kita mesti harus kisos. Ya, kita disakiti, harus disakiti. Nah, ini konteksnya manusia seperti itu. Tapi kalau sudah bicara surga enggak begitu. Makanya Nabi katakan bicara surga adalah bicara hal-hal yang tidak cocok dengan hati kita. Di saat kita disakiti, kepuasan kita adalah kita akan menyakiti dia satu-satu. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Kalau kita bicara surga, disakiti orang kita maaf. Itu bicara surga, makanya enggak cocok dengan hati kita. Khuffatil jannatu bil makarih. Surga senantiasa dikelilingi dengan hal yang tidak cocok dengan hati kita. Enggak cocok hati. Bicaranya amal soleh, bangun malam capek. Apalagi sekarang subuhnya jam 4.10 menit. Mau tahajudnya jam berapa? Subuhnya aja jam 4.10 menit. Biasanya dulu orang bangun jam 4 kurang 10 menit, wudhu 10 menit, beres-beres, masih dapat tahajud 4 rakaat, bentar lagi kemudian subuh. Sekarang tidak, jam 4.10 sudah subuh. Sehingga biasanya jamaah subuh itu, kalau subuhnya itu jam 5 kurang 1/4, penuh. Sekarang jamaah subuh baru sholat 1 rakaat, baru 1 shof. Begitu rakaat yang kedua baru pada datang semua. Karena mereka mindsetnya juga sama. Sama kita maghrib tadi mindsetnya, pikir maghrib jam 6 kurang 5, enggak taunya jam 6 kurang 20 sudah maghrib. Baru jalan sudah maghrib di jalan. Begitulah mindset orang seperti itu. Jadi bicara surga pasti bicara hal-hal yang tidak cocok dengan hati kita. Tetapi sebaliknya kata Nabi,
wa khuffatin nar bisyahawat. Neraka itu senantiasa cocok dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan hati kita. Puas kalau kita bicara neraka itu. Dia menyakiti, sakiti. Enggak usah pakai maafkan segala, enggak ada urusan tuh. Satu-satu. Itu bicara neraka, puas hati kita. Syahwat hati kita cocok. Bicara neraka ya sudah, yang penting tahu sama tahu sajalah, ya kan? Yang gitu itu enggak perlu di-share, enggak perlu diungkap, tahu sama tahu. Bicara neraka selingkuh. Selingan indah keluarga utuh. Itu bicara neraka, cocok. Dengan di kalangan tertentu, orang-orang tertentu cocok, cocok dengan hati mereka. Itu tak neraka. Jadi bicara neraka, bicara kedalaman. Siapa itu? Saya udah, gak usah naikin aja. Gimana caranya, kita persulit dia caranya. Padahal ini zalim. Mestinya kita bicara adil, enggak bisa dong. Karirnya dia memang sudah seperti itu. Saatnya dia harus naik ya, tingkat, naik pangkat, naik kedudukan. Kenapa kita tahan? Enggak usah dia. Dia enggak loyal dengan kita. Ini bicara neraka. Jadi bicara neraka itu adalah cocok pas ya, sesuai dengan hati kita. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka khuffatin naru bisyahawat wa khuffatil jannatu bil makari. Neraka senantiasa dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan hati kita, sedangkan surga senantiasa dikelilingi dengan hal-hal yang tidak cocok dengan kita. Maka konteksnya tadi, kalau sudah bicara tidak cocok, ya maka biasanya adalah al-isha'ah, kita mesti berbuat baik. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita umatnya, jangan sampai kita selalu isah, kita senantiasa berbuat buruk ya, untuk diri kita maupun untuk orang lain, apalagi berbuat buruk untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila qaumin faqal ya rasulullah ausini qala afshish salam wa badulit ta'am wa idza as'ata fa ahsin wal tuhsin khuluquka mastata'ta rawahu ya al-bazzar. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad kepada suatu kaum, lalu Mu'ad minta bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul tolong berikanlah nasihat kepadaku, ausini, berikanlah nasihat kepadaku, berikanlah tausiah, berikanlah nasihat kepadaku. Faqal, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, afshish salam, sebarluaskan salam. Ketemu orang, kenal tidak kenal, asalkan sama-sama muslim, kita sampaikan assalamualaikum. Sama ketika bapak-bapak lagi umroh, lagi haji, begitu ketemu orang yang kenal enggak kita kenal, ya hilir mudik di pinggir jalan, assalamualaikum, assalamualaikum, banyak salam yang kita sampaikan seperti itu. Karena mereka rata-rata jamaah haji, jamaah umroh ini tidak ada hil, tidak ada unek-unek, tidak ada apa ya sakit hati dalam hati ini, karena kita sama-sama tidak kenal. Ketemu siapapun mereka kita sampaikan assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak seperti kita, kadang-kadang sebagian kita ini mau salam saja hanya kepada kelompoknya sendiri. Giliran enggak kepada kelompoknya disalamin, diam kakak mau jawab. Sudah tahu ini katanya manhajnya berbeda. Katanya, kata dia, manhajnya dia berbeda. Berhubung manhajnya berbeda, disalamin kagak jawab dia. Assalamualaikum, pura-pura kagak dengar. Heran saya, kok ada orang begini modelnya? Bukannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyus salam bainakum, sebarluaskan salam di antara kalian, ta'rif amlam ta'rif. Kalian kenal atau kalian tidak kenal, sampaikan salam kepada mereka yang sama-sama muslim. Tapi sekarang ada sekelompok orang yang maunya salam itu hanya kepada orang-orang tertentu yang merupakan bagian dari kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya kagak mau disalamin. Pura-pura kagak dengar dia. Ya, ini ada yang begini modelnya. Nabi katakan afshish salam, sebarluaskan salam. Wa badulit ta'am, berikanlah makanan kepada siapapun yang membutuhkan. Wa idza as'ata fa ahsin. Kata Nabi, jika Anda
terlanjur berbuat keburukan, fa'ahsin, segera lakukan kebaikan. Makanya tadi katakan wa'ad bi'is sayyi'ata alhasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'ad bi'is sayyi'ata, dan ikutilah perbuatan yang buruk alhasanata dengan perbuatan yang baik, tamkhuha, maka niscaya perbuatan yang baik itu akan bisa menggugurkan dosa perbuatan yang buruk itu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Mu'ad bin Jabal, wa idza asahta fa ahsin, jika Anda berbuat baik, fa ahsin, maka segeralah berbuatan berbuatlah kebaikan. Jika Anda berbuat baik, fa ahsin, maka berbuatlah kebaikan. Ini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal hidup kita ini masih imbang. Kita masih ingat jamaah sekalian, kalau orang amal perbuatannya masih imbang gimana nasibnya? Kan sudah sering saya sampaikan apa nasibnya orang yang masih imbang itu. Nabi katakan wa idza asata fa ahsin, jika Anda berbuat buruk fa ahsin, segera lakukan kebaikan. Jangan terus ditambah keburukan-keburukan, tidak. Tetapi begitu ada keburukan, segera imbangi dengan kebaikan. Kita masih ingat itu gambaran orang-orang yang seperti apa? Jadi minimal amal perbuatan kita ini imbang. Jangan terlalu jomplang keburukannya. Jomplang kebaikannya enggak apa-apa. Terlalu banyak kebaikannya. Makanya kita masih ingat, begitu nanti di akhirat, kalau kita sudah ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau 51 ya persen kebaikannya langsung surga, 51 keburukannya langsung neraka. Lah ini itu ada orang yang kebaikannya ditimbang balance. Kebaikannya 50%, keburukannya 50%. Ini mesti dipertahankan. Jangan terlalu jomplang keburukannya. Maka kata Nabi wa idza asata fa ahsin, jika Anda berbuat keburukan fa ahsin, segera lakukan ya kebaikan. Maknanya apa? Jika memang Anda melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin bertaubat kepada Allah enggak sempat, imbangi dengan melakukan kebaikan. Jangan biarkan porsi keburukan yang ada pada diri kita ini jauh lebih berat dibanding dengan porsi kebaikan. Karena orang kalau timbangan amalnya masih balance, kebaikan dengan kebaikan sama-sama 50%, kira-kira jadi masuk neraka enggak? Ayo bapak-bapak masih ingat ini, udah lama saya sampaikan bolak-balik ini. Jadi masuk neraka enggak kalau 50% kebaikan, 50% keburukan? Enggak jadi masuk neraka. Iya, enggak jadi. Soalnya kalau 50% keburukan, jelas neraka. 50% kebaikan, jelas surga. Ini ada orang yang memang dilalahnya begitu modelnya. Itulah yang disebut dengan al-a'raf. Orang-orang yang tinggal di tempat tinggi. Al-a'raf itu tempat yang tinggi yang menghalangi antara surga dan menghalangi antara neraka. Makanya begitu ditimbang oleh malaikat, dah kok sama 50%? Malaikat enggak bisa ngasih keputusan. Sono-sono. Suruh mangkal di tempat yang tinggi yang disebut dengan al-a'raf. Timbang lagi begitu. Kumpulkan sana semua al-a'raf. Begitu penghuni surga sudah masuk surga semua, penghuni neraka sudah masuk neraka semua, akhirnya malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini ada segolongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan mereka, lantaran kebaikan dan amal soleh mereka, ya Allah, mereka terhalang tidak bisa masuk neraka. Dan sebaliknya, karena atau lantaran keburukan dan dosa-dosa mereka, mereka terhalang masuk surga. Soalnya amal perbuatannya balance, imbang 50%, 50%. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai para malaikat, kalau begitu
adkhilu haula'i al-jannata bi rahmati wa maghfirati. Kalau begitu wahai para malaikat, masukkanlah mereka ke surgaku berkat rahmat dan ampunanku. Yang begini jadi masuk surga. Kurang apanya Pak? Coba rahmatnya Allah. Ya kan? Allah tuntutannya enggak tinggi-tinggi, balance dulu, balance. Ya, jangan terlalu, ya. Jangan keterlaluan. Makanya jadi orang yang tengah-tengah saja, jangan keterlaluan. Sehingga kalau saya pakai istilah, pakai kira-kira lah kalau melakukan itu. Umur sudah berapa, jangan begitu. Semuanya pakai kira-kira. Dikira-kira dulu. Karena asal amal perbuatan dan keburukan ini sudah balance. 50% kebaikan, 50% keburukan. Insya Allah tidak jadi masuk neraka. Mereka langsung dimasukkan surga oleh Allah. Berkat rahmat Allah, ya, berkat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah Subhanahu wa taala Nabi sampaikan dalam hadisnya, ummati salasatu aslasin. Umatku itu ada tiga golongan. Sulusu yadkhulunal jannata bi khairi hisab. Sepertiga golongan umatku akan masuk surga tanpa dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kebaikan mereka jauh lebih banyak dibanding dengan keburukannya. Yang kedua, wasulusu yadkhulunal jannata bi rahmatillah. Sepertiga umatku akan masuk surga berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa mereka? Tadi yang saya contohkan itu. Baru yang ketiga, wasulusu yadkhulunal jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga golongan umatku akan masuk surga berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kedua, enggak jadi masuk neraka. Untuk kelompok yang ketiga ini, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam jenisnya banyak sekali. Ada sekitar 7 atau 8 macam syafaat, tapi rata-rata syafaat Nabi itu diberikan kepada umatnya yang sudah berada di dalam neraka. Makanya begitu mereka sudah sekian lama di neraka, mereka dikasih syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dientaskan oleh Rasul dari neraka, dan mereka sudah hangus gosong, ceburin ke dalam sungai kehidupan, nahrul hayat, ke sungai kehidupan. Begitu diceburin ke dalam sungai kehidupan, mereka tumbuh lagi menjadi manusia yang sempurna. Akhirnya mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengabarkan dalam hadisnya, yadkhulul jannata al jahannamiyun, akan masuk surga mantan-mantan penghuni neraka jahannam. Itu makanya kira-kira kalau pilihannya sama-sama suruh memilih, sama-sama surga Pak, ini endingnya surga semua, tapi surga tanpa didahului neraka jauh lebih mulia dibanding dengan surga masuk neraka dulu. Kenapa? Ya kita tahu namanya neraka itu seperti apa gambarannya kan? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Gambaran di neraka itu setiap kali orang tuh hangus kulitnya, sudah gosong, sudah matang itu kulit, diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang baru, tujuannya hanya satu, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan, kita enggak usah jauh-jauh, bapak-bapak pernah enggak kena knalpot motor? Pernah enggak? Saya pernah luar biasa 2 bulan kagak sembuh. Itu cuma kenanya bukan nempel doang, gak ada 1 menit. Gak ada 1 menit nempel itu. Nempel knalpot motor, 2 bulan Pak. Bagaimana kita bisa bayangin, ya nempel yang namanya masuk neraka. Panasnya neraka itu adalah 70 kali panasnya yang ada di dunia ini. Sekarang ini kita sudah teriak-teriak, aduh panas banget kalau siang katanya. Teriak-teriak panas banget katanya. AC kadang-kadang enggak nendang, itu baru belum neraka. Kita bisa bayangin neraka seperti apa panasnya.
Jangan suka berselorong, enggak apa-apalah. Neraka-neraka bentar juga enggak apa-apa. Yang penting endingnya di surga. Jangan sembrono kalau ngomong. Neraka sebentar gimana urusannya? Di surga, di akhirat berapa? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawmal kalfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kalian. Ya kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, Pak. Bapak difonis neraka 2 tahun, satu contoh. Berapa kira-kira Bapak merasakan? 2 tahun, 700 hari kurang lebih, kali 1000. 700.000 tahun. Itu kalau 2 tahun. Kalau difonis 30 tahun, gimana di neraka? Makanya Allah Rasul ajarkan kepada kita, kalau kita mau selesai sholat, ya kita mesti mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi ajarkan kepada kita agar kita mendapatkan perlindungan kepada Allah dari siksa neraka jahanam, dari siksa neraka. Maknanya perlindungan itu Nabi ajarkan kepada kita, jangan sampai kita itu masuk neraka. Kalaulah terpaksa masuk neraka, ya sudah nasib. Tapi usahakan, Nabi ajarkan begitu. Gimana caranya? Tentu kita mesti jauhi, salah satunya adalah al-isaah. Perbuatan buruk ini mesti kita hindarkan dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Semaksimal mungkin. Maka salah satu caranya tadi kata Nabi, wa idza asa'ta fa ahsin. Jika Anda berbuat keburukan, fa ahsin, segeralah kalian melakukan ya kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah Rasul, kira-kira kita ini akan disiksa oleh Allah sebab amal perbuatan yang kita lakukan ketika masa jahiliyah dulu atau seperti apa? Kata Nabi, wa man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. Kalau orang sudah berbuat baik dalam agama Islam ini, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan dia ketika masa jahiliyah tidak disiksa lagi oleh Allah. Kenapa? Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan dosa yang sebelumnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah katakan, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, yang tahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka dosa-dosa yang telah berlalu otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi jelaskan dalam hadisnya, al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu akan menghancurkan dosa yang dilakukan sebelum Islam. Maka berangkat dari ayat dan hadis ini, jika ada seorang mu'alaf baru masuk Islam, kira-kira sebulan yang lalu, tiba-tiba dia meninggal, pertanyaannya, padahal itu mu'alaf umurnya sudah 70 tahun, baru masuk Islam sebulan meninggal. Kira-kira dosanya dengan amal soleh banyakan mana? Yang dihitung oleh Allah yang mana? Selama sebulan doang itu. Jadi dia sejak balik sampai 70 tahun sebelum masuk Islam, sudah dihancurkan oleh Islam, sudah dihapus oleh Islamnya dia.
Karena begitu dia masuk Islam, seolah-olah dia itu lahir kembali, lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir senantiasa dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi kira-kira dibandingkan bapak-bapak beratan mana ini? Itu si mu'allaf baru masuk Islam. Sebulan meninggal dia. Sebulan meninggal. Mana meninggalnya pas lagi mau ke masjid lagi. Kalau dihitung dosa dan amal solehnya, hanya rentang waktu sebulan doang, Pak. Tapi kalau bapak-bapak ini, kita-kita ini dihitung oleh Allah sejak kapan? Sejak kita balik. Hanya saja persoalannya, kalau kita ini sudah pernah bertaubat, dosa kita dari umur sekian sampai sekian, kita sudah pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah masih bekas-bekas dosa-dosa yang kita taubatin itu? Tentu kalau kita sudah bertobat, dosa itu sudah hilang. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Yang menjadi masalah itu adalah kalau orang yang berdosa tapi dia tidak pernah merasa kalau dia berbuat dosa. Dia enggak sholat, tapi enggak sadar kalau sholat yang ditinggalkan itu dosa. Biasa saja dia. Dia enggak puasa. Puasa yang ditinggalkan itu seolah-olah biasa saja. Dia kerjanya nipu-nipu orang terus. Dia biasa saja. Seolah-olah itu, ini bukan masalah nipu. Ini kan bagaimana cara? Ya, hanya kelihaian orang. Sejauh mana kita lihat, ya, memainkan silat lidah ini, ya sudah. Ini bukan nipu perkaranya ini. Dia tidak sadar bahwa itu dosa. Lah yang begini-begini modelnya ini yang susah. Kalau orang berdosa, sadar, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau selesai. Dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dosa kita hanya semasjid. Kalau perlu, dosa kita sepenuh buih yang ada di air laut. Kalau perlu dosa kita ini sepenuh pasir yang ada di daratan. Kalau perlu dosa kita ini sepenuh langit dan bumi. Asalkan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai itu dosa. Yang menjadi masalah yang pada sombong-sombong. Tidak mau bertobat. Tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dosa itu urusannya adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Minta maaf sama tetangga enggak mau. Minta maaf sama teman enggak mau. Minta maaf sama istri enggak mau. Padahal itu caranya tobat. Cara tobat itu kalau dengan manusia caranya begitu. Bukan hanya sekedar istighfar sama Allah, sholat tahajud, menangis, tidak. Orang dosanya itu menyakiti istri, ditinggalkan 10 tahun. Ditanyain gak jelas, ngeles terus, kata, saya dinas. Kok dinas lama banget, gak balik balik kata. Lo gak ngerti sih, gue dinas pokoknya deh, udah saya dinas saja. Dinas 10 tahun, lah salam wala kalam. Dinas apaan begitu kan. Begitu balik kembali, istrinya masih menerima, bukannya minta maaf, tapi tetap antepin aja katanya. Ini gimana cara taubatnya? Kalau taubatnya kita menyakiti orang dengan cara minta maaf. Biarpun kita nangis sholat tahajud setiap malam kepada Allah. Sampai air mata kita habis kalau perlu. Tapi kalau kita belum minta maaf sama manusia, dosa kita pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosanya dengan manusia. Apalagi dosanya ngutang, ya gak mau bayar, malah ngeles lagi. Lah gue kan gak ngutang, lu pinjemin sendiri katanya. Loh kok lu pinjemin sendiri gimana? Gue gak ngutang, lu pinjemin sendiri katanya, suruh dagang. Udah gue dagang ya udah. Ya kalau udah gagal begini ya jangan nyalain saya terus. Tapi kan tanggung jawabnya di mana sekarang? Makanya mesti kita harus hati-hati dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah mah gampang. Karena sering saya sampaikan, hukukullahi mabniyatun alal musamaha.
hak-hak Allah Subhanahu wa taala senantiasa didasarkan pada kemurahan. Wa hukukul adamiyyin mabniyatun 'ala musyahah. Hak-hak manusia senantiasa didasarkan pada penuntutan. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isaah maknanya adalah berbuat buruk. Kalau perbuatan buruk itu kita lakukan di saat kita masih sebelum Islam, maka begitu masuk Islam selesai itu perbuatan buruk. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaa'a fil Islam ukhidha bil awwal wal akhir." Barang siapa begitu sudah masuk Islam, kemudian dia melakukan perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebab perbuatan buruk tersebut selama kita belum bertaubat. Selama kita belum bertaubat. Kalau kita sudah bertaubat selesai. Patokannya adalah selama kita bertaubat. Kalau kita sudah bertaubat selesai insya Allah. Maka ya disampaikan oleh Nabi tadi, wa idza asata fa'asin. Jika Anda berbuat buruk, segera lakukan perbuatan baik. Makanya dari dalam ayatnya Allah katakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan bisa menggugurkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Di dalam Islam ini tidak ada sudah tanggung, enggak ada. Islam tidak pernah mengajarkan tanggung, terlanjur, enggak ada. Seberapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, enggak ada kata terlanjur, enggak ada kata terlambat. Segera kita bertaubat, segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam ini enggak ada yang namanya ya kata terlambat, enggak ada. Kapanpun selama kita masih hidup, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tobat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubata 'abdin malam yuhorhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba malam yuhorhir, selama nyawa belum berada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah berada di tenggorokan, sebagaimana halnya Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, baru mengatakan inni tubutul an, sesungguhnya aku tobat sekarang, tobat yang begini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tobat, ya kita tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ah tanggung begini sekalian aja deh, enggak ada. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Enggak ada terlambat juga, ah udah begini katanya. Saya tuh terus sadar diri deh, bukannya apa? Dosanya kita jauh lebih banyak dibandingkan amal solehnya. Udah deh, saya malu sama Allah. Kok malu-malu? Bukan malu, justru ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu senang sekali kalau ada hambanya bertaubat. Dibanding dengan seenaknya seorang hamba yang kehilangan barang utamanya. Kalau dulu onta merupakan ya kendaraan yang paling hebat. Sekarang orang punya mobil Alphard baru 3 bulan beli tiba-tiba hilang. Enggak taunya 5 bulan kemudian ketemu. Kita bisa bayangkan. Ya senangnya apa orang seperti itu. Maka sama dengan dulu ada sahabat yang punya unta. Kemudian untanya hilang. Begitu untanya ketemu, dia senangnya luar biasa. Sampai kebalik-balik nyebutnya. Ya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Wahai ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Sampai kebalik bacanya. Saking senangnya. Orang pun sama. Jadi kata Nabi, Allah itu sangat senang jika ada hambanya bertobat kepada Allah, lebih senang dibanding dengan senangnya orang yang kehilangan barang, kemudian barang itu kembali kepada dia.
Itu Allah lebih senang. Makanya enggak ada kata terlambat. Tidak ada sudah terlanjur. Tidak ada kata tanggung, enggak ada. Makanya disampaikan oleh Allah, la taqnatu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keburukan itu, ya, perbuat keburukan itu macamnya, ragamnya sangat banyak sekali. Ada yang terkait dengan berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang terkait dengan keburukan, ya, berbuat keburukan dengan orang lain. Berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, tentu di saat dia tidak sadar akan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, salat, dia tidak pernah salat padahal katanya muslim, ya, tapi luar biasa, masya Allah, diajak salat itu ngeles terus, jawabannya macam-macam, ya. Ya gimana ya? Gimana ya, mutar-mutar seperti itu, padahal salat itu adalah kewajiban. Salat itu adalah parameter untuk memastikan dia itu muslim atau tidak, ya, salat. Kalau enggak salat, sulit rasanya kita mengatakan dia Islam. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, idza ra'aita ar-rajula ya'tadu fil masjid fashhad annahu muslim. Jika Anda melihat seseorang yang membiasakan diri masuk masjid, fashhad annahu muslim, maka pastikan dia adalah orang Islam. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah, berbuat buruk itu kadangkala berupa ucapan, kadangkala berupa perbuatan. Ya, kalau yang namanya berupa ucapan, tentu ucapan-ucapan kita yang tidak baik, yang berpotensi menimbulkan dosa, ini juga merupakan bagian dari al-isaah. Kita kadang-kadang mengeluh sama Allah dan itu adalah ucapan dosa. Tahu deh, bingung saya. Saya ini kurang apa ya? Saya pikir saya sholat sudah, bahkan tahajud juga, ya, kadang-kadang, Senin Kamis kadang-kadang, anak saya juga sama. Tapi kok luar biasa ya, gimana ya sebenarnya sih? Anak saya sakit, sayanya sakit begini, ibunya sakit. Sementara tetangga saya, saya pikir gak pernah sholat, gak pernah apa. Baik-baik saja dia, bingung saya ini. Sebenarnya Allah gimana sih? Kita meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan isya. Tahu deh sebenarnya Allah gimana ini? Padahal apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar meminta sama Allah. Tapi hasil akhirnya itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih pintu ikhtiar oleh Allah untuk berbuat baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu mah urusan Allah. Sebab Allah memang berjanji dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Tetapi yang harus kita pahami, ketika Allah mengatakan aku akan kabulkan doa kalian, maknanya Allah mengabulkan doa itu bukan seperti pemahaman kita. Kita minta anak yang soleh, soleha, ya Allah. Ya, kalau sudah soleh, solehan, nanti begitu lulus cum laude, begitu lulus nanti dapat pekerjaan. Ya, kalau perlu, ya jadi karyawan BUMN. Kalau enggak, ya karyawan, ya perusahaan asing gajinya jauh. Ya, 3 kali lipat dari UMR. Kalau minta yang begitu kira-kira diterima oleh Allah atau enggak doanya begitu. Kadang-kadang minta yang biasa-biasa saja belum juga ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita dikabulkan oleh Allah itu ada 3 jenis. Ada kalanya minta A dikasih A oleh Allah. Minta B dikasih B oleh Allah. Tetapi ada kalanya minta A dikasih B oleh Allah. Ada kalanya minta A enggak dikasih, A enggak dikasih B oleh Allah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Minta rezeki yang banyak, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang soleh-soleha, keluarganya bahagia sejahtera,
rezeki udah susah. Dan begitu anak demi anak permasalahan mah ada aja katanya. Anak kemarin lagi ngadu, berantem sama suaminya. Yang baru lagi ini. Baru nikah 1 tahun yang lalu. Selingkuh lagi suaminya katanya. Masya Allah. Ini gimana ya kira-kira? Padahal gak kurang-kurang. Saya mah sudah berdoa sama Allah. Tapi kenapa begini? Ini kan rahasia Allah. Bisa jadi doa kita ini dialihkan oleh Allah. Minta anaknya pada sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Gak ada. Tapi dibalik itu. Memang sih. Dia itu tukang selingkuh mantu saya itu. Tapi terus terang saja, duitnya banyak banget dia. Nyari duitnya gampang banget itu. Tuh kan? Itu bentuknya. Itu dikabulkan oleh Allah. Ya memang begitu. Gak ada orang sempurna banget. Memang lakinya playboy begitu modelnya. Ya begitu deh. Mata-mata keranjang banget dia itu kan. Tapi saya lihat-lihat, itu mantu nyari duitnya gampang banget dia itu. Ada aja proyeknya itu kan. Ya begitulah salah satu contoh bahwa doa dikabulkan oleh Allah itu kadang-kadang dialihkan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Maka itu semua adalah rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah dan pastikan kita menghindari perbuatan buruk yang tentu ya kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan ya perbuatan buruk tersebut. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu ila ajmain. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.